Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Mama Jackie Official. Hari ini aku akan membuat tutorial cara membuat WhatsApp. WhatsApp lagi teman-teman. Kemarin WhatsAppnya WhatsApp Delta atau WhatsApp BB yang membuat WhatsApp yang seperti ini menjadi seperti ini. Yang sekarang berbeda sedikit, tapi sama beda sih ya. Pokoknya ini WhatsAppnya WhatsApp Merge ya teman-teman. Teman-teman bisa menontonnya di deskripsi di bawah channel aku ya, di deskripsi aku. Pokoknya teman-teman tinggal klik aja dan download. Pokoknya WhatsApp Merge ini bedanya itu kita bisa memasukkan foto kita sendiri di beranda atau background di YouTube Merge ini. Bukan YouTube Merge, maksudnya WhatsApp Merge ini ya. Jadi WhatsApp Merge ini yang membuat WhatsApp seperti ini menjadi seperti ini ataupun seperti ini ya teman-teman. Pokoknya teman-teman bisa menontonnya di link aku ya. Ini aplikasi ini tidak ada di Play Store, adanya juga di link aku ya, atau di link yang sudah disediakan oleh para youtuber yang lainnya ya teman-teman. Oke, jangan banyak basa-basi, kita langsung aja ke tutorialnya teman-teman. Pokoknya jangan skip video aku agar teman-teman bisa memahami tutorial aku dan bisa mencobanya di rumah teman-teman masing-masing ya teman-teman. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Caranya adalah kita pertama masuk dulu ke WhatsApp ya teman-teman. Aku ini masih menggunakan WhatsApp GB ya, sama aja kayak seperti WhatsApp yang pada umumnya aku udah ubah sendiri ya teman-teman. Kita masuk ke setelan yang ada di sini, lalu kita klik chat dan kita cadangkan chat dulu agar chatan kita sama teman-teman atau sama keluarga tidak terhapus ya teman-teman. Kita tunggu aja. Udah ya teman-teman, kita langsung aja. Aku tadi sebentar, sebab aku chatan cuma segini aja tuh teman-teman, gak banyak. Ini tergantung banyak chatannya. Kalau chatannya banyak, jadi akan lama ya teman-teman. Langsung aja kita uninstall aplikasi WhatsAppnya, hapus. Setelah kita uninstall atau menghapus aplikasi WhatsAppnya, kita langsung download aja aplikasi WhatsApp mana yang udah aku sediain di link deskripsi di bawah ya teman-teman. Tinggal download aja dan tinggal klik aja teman-teman ya. Mendownloadnya bisa di Chrome, bisa di Google Browser, bisa di internet, di mana aja pokoknya bisa ya teman-teman. Langsung aja kita download aplikasinya, klik aja yang download. Nanti kalau teman-teman klik link deskripsi di aku ya, teman-teman akan langsung dibawa tersendirinya ke sini ya teman-teman. Kita langsung aja download, klik. Tungguin aja ya, ini mungkin internetnya agak lelet sedikit. Ini udah ya teman-teman, kita tungguin aja prosesnya. Tungguin aja prosesnya selesai ya teman-teman. Ini mungkin agak lama sedikit. Kita tungguin aja ya sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Pokoknya aplikasi ini tidak ada di Play Store ataupun di aplikasi manapun. Adanya cuma ada di link deskripsi di aku aja ya teman-teman. Teman-teman kan tinggal klik aja lalu download. Pokoknya ini bisa foto siapa aja, bisa foto pacar teman-teman, foto sahabat atau foto keluarga, atau foto artis-artis yang teman-teman apa namanya suka banget ya teman-teman. Tunggu aja hingga prosesnya selesai. Aku akan menginstal
WhatsApp mod ya teman-teman. Itu cukup mudah banget, tinggal klik ini klik itu dan jadi ya teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan lupa itu apa namanya mendownload itu WhatsApp mod yang baru ini. Pokoknya banyak banget itu menarik. Nanti ini kan hanya tutorial cara mendownload sama memasang backgroundnya aja. Nanti mungkin di next episode aku akan itu ngebahas satu-satu dan sebetul yang ada di WhatsApp mod ini ya teman-teman. Mungkin minggu depan atau besok ya teman-teman. Ya pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe channel aku, like and comment and share ke seluruh media yang teman-teman punya agar channel aku bisa menjadi channel yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku.